Pak. Iya. Boleh duduk. Silakan. Lagi ngapain ya? Lagi nyari rezeki. Oh, ini nyari rongsokan gitu? Iya. Oh, nyari rongsokan. Ini anak ya? Anak. Umur berapa? Umur 27. 2 tahun 7 bulan. Oh, 2 tahun 7 bulan. Iya. Ini cewek cowok anak ya? Cowok semua, Pak. Oh, cowok semua. Alhamdulillah. Iya. Bapak siapa namanya? Aslinya Daniel Subianto. Oh, Daniel Subianto. Usianya udah berapa, Pak? Usia 42. 42 tahun. Lahiran 75, 42 kan? Oh, 75 ya, ya, ya. Jadi ini nyari rongsokan ya? Iya. Jadi saya ketemu lewat, lihat. Tiap hari gini, Pak? Iya. Tiap hari ya? Anaknya ada berapa? 4. 4. Istri ya? Istri nggak kerja. Nggak kerja? Oh, iya. Kalau udah tahu, ini berapa sih dapatnya kalau sehari? Ya, kurang lebih nggak nyampe 60, Mas. Aja ketemu enggak ada dapat sehari, enggak dapat. Iya, apalagi musim corona begini enggak dapat. Oh gitu ya, berarti susah ya, Pak. Iya. Ini yang dicari apa aja, Pak? Aqua, ya aqua kardus ember-ember gitu. Oh, aqua kardus ember-ember. Dikumpulin dulu enggak biasanya? Dikumpulin. Berarti satu, baru dijual. Satu bulan baru nimbang. Oh, bro. Kalau satu bulan tuh berapa dapat bisa dapat, Pak? Kemarin satu bulan dapat 600 kurang 30.000. Oh, alhamdulillah ya. Ya itu belum bersih kan, kena pinjaman uang jalan dulu. Oh iya. Kan, iya. Untuk makan pinjam warung dulu. Iya benar. Begitu. Iya benar. Karena 600.000 buat ngidupin 4 anak cukup, Pak? Ya gimana ya, namanya kita cukup sih enggak sih ya, namanya usahanya begini ya. Dicukup-cukupin gitu ya. Tuhan itu istri ya, menerima ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Berantem bukan ekonomi yang penting ya, kita seadanya lah terima. Iya, alhamdulillah. Ya Allah. Tiap hari ya gini? Iya. Biasanya jam berapa keluarnya? Kita berangkat dari jam 2:30, kadang jam 5, sekitar pulang jam 7 malam. Oh, gitu ya. Iya. Tinggalnya di mana, Pak? Tanah Merah. Tanah Merah, jauh dari sini. Ya enggak sih, ini penghabisan jalan ini lurus mentok itu. Lurus ya? Di Brida itu. Oh gitu. Yang ikut lapak juga sih, enggak tempat tinggal. Saya kasihan sama adek ini, digendong, enggak takut dia demam apa-apa. Iya, anak udah menurun-menurun ikut semua gitu. Dari umur 2 bulan datang. Udah keluar ikut gitu. Kenapa nggak dititipin aja? Ya kakak, istri kan lagi nungguin adik-adik kakak-kakaknya ini sekarang lagi musimin. Ya maaf aja ini, ya. Orang pada musim-musim klaim. Oh iya, paham. Ini cara pergaulan, berarti kita. Di Jakarta nggak ada orang tua. Iya benar. Kita di Jakarta cuma adanya dari kampung ke Jakarta ada istri anak gitu. Iya benar. Iya. Orang tua nggak punya semua. Oh jadi harus diajak gitu ya? Iya. Tapi pernah nggak sih, Pak, dia sakit demam gara-gara dia? Ya syukur lah Tuhan masih nganunin kita orang kecil, orang susah gini, enggak. Oh iya. Ya wajar kalau batuk gitu kan ya. Iya. Tapi dia nurut ya, nggak nangis gitu ya? Enggak. Udah biasa ya, Pak? Iya. Udah biasa. Ya nggak pernah kita jalan nggak, kita gendong. Iya. Nyampe sini, nyampe lampu merah goro ya, kayak tadi tidur ya tiap hari dipinggang. Oh iya. Ini baru keluar berarti ya, Pak? Enggak, udah dari pagi. Oh, dari pagi ya. Sampai sekarang. Udah ada yang ngasih-ngasih nggak sih, Pak, kayak gini nih? Ya, dari kantor polisi tadi itu dapur umum cuma nasi sebungkus. Oh, nasi. Ya. Oh, ada juga yang ngasih kayak gitu, ya. Nasi gitu ya. Alhamdulillah ya, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Tapi daerah-daerah sini rawan nggak sih, Pak? Ya, dianggap rawan sih. Gimana ya, kita nggak ngano mungkin baru tahun-tahun ini aja kita kebawa ituan gitu loh. Ya kita awal juga nggak tahu masalahnya, kita baru berangkat tengah 10 pagi dibawa Kapol PP bawa. Iya. Sekeluarga itu? Enggak, saya sendiri. Oh, terus gimana, Pak, bisa keluar? Ya nah, kita persyaratan KTP KK DKI ya. Oh iya.
Ya Allah, adeknya. Ya di Jakarta nggak punya tempat tinggal, kita cuma nimpang usaha bikin KTP DKI. Oh, tinggalnya di mana di Tanah Merah tuh? Di rumah atau di mana? Di bedeng. Oh, bedeng dibuat bos gitu? Iya. Oh, gitu. Di pool bos. Oh. Aslinya orang mana, Pak? Semarang. Semarang. Istri juga Semarang? Iya. Merantau sini udah berapa lama, Pak? Kalau saya dari anak yang pertama umur 5 bulan. Umur 5 bulan ya, berarti ada udah berapa tahun itu? Jadi sekarang udah umur 21. Oh, udah 21 tahun berarti. 21 tahun lah. Udah lama berarti ya, Pak, ke Jakarta ya. Alhamdulillah lah. Anaknya sekolah nggak, Pak, itu loh, yang besar? Saya jujur aja, Mas, kalau besar kayak anak bisa, kalau didik anak nggak bisa. Semua pajak nol semua. Oh iya, iya. Goblok agama, goblok masalah pengetahuan ilmu nggak ada. Anak-anak pas nggak sekolah semua. Berhubung kita usaha sendiri, jangankan buat makan aja, sekolahin anak empat kan ya gimana kan. Iya, benar-benar. Istri nganggur, enggak. Ini rencana mau kemana lagi, Pak? Iya, keliling-keliling. Keliling-keliling aja, nyari lagi ya? Iya. Ini baru ini aja atau udah ada yang disimpan? Ya, udah di gerobak itu. Oh, ada gerobaknya? Iya. Oh, gitu ya. Berarti kalau penuh, cari, iya, taruh di gerobak, kita cari lagi. Oh, ya, sambil iya, gendong-gendong ini. Oh, iya, iya, iya. Kasian ya. Baru 2 tahun, 7 bulan ya umurnya. Iya. Ya udah, Pak, saya nama saya Ego, Pak. Iya. Jadi saya ini sering kayak jalan-jalan keluar itu, kalau ketemu saudara-saudara kita di jalan sering saya kayak ngajak ngobrol aja gitu, iya, Pak, ya. Berarti mau nyari lagi nih habis ini ya, Pak? Iya. Oh iya. Ayo. Mau nyari ke mana ya, Pak? Nyari ke sana. Tahu ada Kapol PP ada operasi nih. Tadi ada yang ngasih informasi, ada pembersihan. Bye. Digendong ya. Digendong. Berarti ikut bapak terus nih. Iya. Lengket sama bapaknya ya. Ya Allah. Saya kasihan, takut demam, Pak, panas-panasnya. Ya begini namanya, yang penting kita satu enggak nyuri, enggak ngemis, ya, ya, kita benar. usaha ya. Ngomong apa kita, itu hak mereka ya lah. Yang penting enggak ngemis, iya, ya, Pak. Iya, itu ya. Yang penting halal lah. Iya. Ya, itu yang terpenting. Ya udah, Pak, saya mau pamit juga, iya, Pak. Ya, saya mau pamit juga. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Makasih banyak. Ya, simpan ya, Pak. Iya, makasih ya. Ya, ada sedikit rezeki. Iya. Ini langsung mau pergi lagi. Iya. Ya udah, Pak. Ini tadi ada informasi di siang BCA ada patroli, Pak. Empat mobil itu ya namanya udah pernah ke bawah. Ya enggak takut-takut juga sih kalau ya, kita ya udah kenal, kan kasihan anak istri. Iya, benar. Yang nyari nafkah siapa begitu. Iya, iya, iya. Oh ya udah, Pak, silakan, ya, Pak, kalau mau pergi, Pak. Ya silakan, Pak. Iya, makasih ya banyak. Iya, iya. Silakan, Pak. Ya begini namanya orang kecil, Pak. Enggak apa-apa. Saya juga orang biasa, Pak. Saya sebenarnya orang kampung juga, tapi sini gitu. Iya. Sudah, Pak, silakan, iya, Pak. Hati-hati iya jalan, Pak. Iya. Jaga anak ya, Pak, iya, keluarga ya. Anjay. Oke, teman-teman, jadi si bapaknya tadi, saya kasihan aja, teman-teman, melihat bapaknya gendong anaknya gitu, masih kecil, baru 2 tahun 7 bulan umurnya, pergi gitu kayak jalan gitu. Saya ketemu di seberang sono, teman-teman, saya suruh duduk situ dulu mau ngobrol gitu. Aduh, ya teman-teman, jangan lupa bersyukur lah kalau kita ngeliat saudara kita kayak gini, teman-teman, itulah. Oh ya, thank you udah nonton, see you next video, teman-teman.